bodo amat saya bohong kau itu. Wah, petugas lah. Iya, saya itu enggak petugas di atas kapal. Ngapain mau rampas saya? Ngapain mau rampas saya punya HP? Ada hak apa Bapak? Mau rampas saya punya HP? Bapak, tarik. Mau dari mana? Mau rampas saya. Aturan dari mana? Saya mau tanya. Aturan dari mana kenapa saya punya HP? Aturan dari mana? Bapak selamat sajaknya apa? Sajak? Tadi tidak ada apa? Saya apa teriak, Pak? Saya apa teriak, Pak? Ya, apa teriak saya, Pak? Ngapain? Aturan dari mana kenapa saya punya HP? Tidak, Pak. Aturan dari mana semua? Polisi militer merupakan satuan di tubuh TNI yang memiliki peranan penting dalam menegakkan aturan hukum di lingkungan wilayah kerja TNI. Tidak hanya itu, dalam peranannya polisi militer juga memiliki tugas dalam hal menjaga wilayah teritorialnya dari ancaman membahayakan termasuk ancaman peredaran barang-barang haram dan ilegal. Berhubungan dengan hal ini, baru-baru ini dikabarkan bahwa personil Satgas Gakumla Polisi Militer Angkatan Laut dari Lantamal 8 Manado berseteru dengan kru kapal saat personil Pomal Manado melakukan operasi razia peredaran barang-barang haram dan ilegal di wilayah laut Pelabuhan Manado pada Rabu 4 Oktober 2023. Melalui laman Puspen TNI dikabarkan bahwa personil Gakumla Pomal Lantamal 8 Manado sempat dihalang-halangi oleh kru kapal yang tidak mau kapalnya digeledah dan diperiksa oleh tim Satgas. Adapun jumlah kru kapal yang berseteru dengan tim Satgas Pomal ini yaitu kapten kapal yang bernama Gregorius berserta ketiga bawahannya. Adapun kronologi kejadian ini terjadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah saat sedang melaksanakan tugas negara anggota Satgas Gakumla diduga dihalangi oleh beberapa oknum ABK dan kapten kapal yang sedang pesta miras di atas kapal KM Barcelona 2 Amper yang sedang sandar di dermaga Pelabuhan Manado. Oknum kapten dan ABK yang pesta miras di atas kapal tersebut membuat anggota Satgas terusik saat bertugas. Karena bukan hanya meneguk minuman keras saja, tapi mereka juga mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitarnya dengan cara teriak-teriak. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai tersebut, tim Satgas telah mendapatkan barang ilegal berupa kosmetik merek Brilliant asal Filipina sebanyak 3 koper yang belum diketahui pemiliknya. Meskipun sempat terjadi percekcokan dan perlawanan dari kru kapal, tetapi tim Satgas berhasil membekuk pelaku dan membawanya ke markas Lantamal 8 Manado guna untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, terkait dengan kejadian ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, Lur.